Seorang pemuda bernama Ilham Dewanata berusia 19 tahun asal Papatan Wiyung, Surabaya, babak belur dihakimi massa. Ia nekat mencuri motor di Ruko Citraland, Desa Petikan, Kecamatan Triorejo, Kabupaten Gresik pada Minggu 27 Oktober 2024 malam. Dari video rekaman CCTV, terlihat pelaku Ilham Dewanata tampak santai duduk di atas motor incarannya. Pemuda itu jelingak-jelinguk memantau situasi sekitar. Setelah dirasa aman, ia berusaha menggondol motor CB berwarna hitam. Beruntungnya aksi curanmor yang dilakukan Ilham Dewanata itu berhasil digagalkan warga. Warga yang geram melampiaskan amarah dengan menghakiminya beramai-ramai. Sementara itu Kapolsek Triorejo AKP Musriha mengatakan penangkapan maling motor itu terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu bermula saat saksi bernama Muhammad Hasim Asari yang bekerja di barbershop melihat dari CCTV ada sepeda motor CB didorong orang tak dikenal. Sontak, ia lantas berlari keluar sambil berteriak maling. Warga yang mendengar teriakan itu pun langsung berusaha mengejar pelaku. Terduga pelaku dikejar warga dan sempat lari ke semak-semak, namun berhasil tertangkap kemudian menjadi bulan-bulanan massa. Kini, polisi membawa pelaku ke Rumah Sakit Petrokimia Triorejo Gresik untuk mendapatkan perawatan. Kendati belum bisa dimintai keterangan, polisi tengah melakukan pendalaman sembari menunggu pelaku bisa dimintai keterangan. Sementara itu barang bukti yang diamankan polisi, yakni berupa sepeda motor CB milik korban dan tas milik pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.